Serangga lainnya yang menjadi hama penting dan hama umum yang biasa menyerang tanaman jagung adalah belalang. Jenis belalang yang menyerang tanaman jagung adalah belalang kembara alias Locusta migratoria. Belalang ini dikenal sebagai jenis yang persebarannya paling luas di dunia. Serangga pemangkas rumput ini banyak tempat, dari sungai, stepa, lingkungan danau, hingga gurun. Bila gerombolan mereka menyerang suatu wilayah, maka tanaman di wilayah tersebut menjadi terancam. Belalang, selain menyerang tanaman jagung, juga bisa membahayakan tanaman padi, kapas, gandum, gandum hitam, jelai, oat, sorghum, kedelai, kentang, tembakau, kubis, timun, semangka, melon, bunga matahari, hingga buah-buahan. Belalang kembara memakan daun-daun tanaman sehingga mengurangi luas permukaan daun dan mengganggu fungsi fisiologis dari tanaman yang diserang. Kerusakan ini berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Gejala serangannya berupa robekan pada daun. Pada tingkat serangan yang parah, akan menyisakan tulang daun, bahkan juga dapat memakan batang dan tongkol pada tanaman jagung. Kerusakan pada tanaman akibat serangan hama ini dapat mencapai 90%, sehingga dapat mengakibatkan tanaman gagal panen jika tidak dilakukan tindakan pengendalian. Serangga ini panjang tumbuhnya antara 3,5 hingga 5,5 cm. Sayapnya berwarna kusam. Warna tubuh secara keseluruhan bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang hijau, coklat, hijau kekuning-kuningan, atau abu-abu. Telur belalang ini biasa berkembang di banyak jenis tanah, mulai tanah vulkanik, aluvial, atau berpasir. Jumlah telur sekali dikeluarkan oleh induk berkisar antara 2, 7, bahkan 12. Interval bertelur sekitar 4 sampai dengan 15 hari. Telur menetas dari 10 sampai dengan 24 hari setelah dikeluarkan induk. Jadilah dia nimfa dalam beberapa instar dan akhirnya menjadi imago atau belalang dewasa. Belalang kembara mempunyai 3 fase hidup, yakni soliter, transisi, dan gregarius. Pada fase soliter, belalang berperilaku individual dan tidak merusak. Pada fase transisi, kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk. Sedangkan pada fase gregarius, kelompok besar sudah terbentuk. Nah, gerombolan besar inilah yang bersifat merusak lingkungan yang dilewatinya. Misalnya merusak sawah, pertanaman jagung, mengakibatkan gagal panen, hingga merusak buah-buahan. Belalang fase soliter berwarna hijau, berukuran terbesar. Masuk fase transisi, belalang berubah menjadi kekuning-kuningan dan berukuran sedang. Saat fase gregarius, belalang berwarna kekuning-kuningan hingga coklat dan ukurannya akan lebih kecil. Fase gregarius, yaitu kelompok-kelompok belalang telah tergabung dan membentuk gerombolan besar yang sangat merusak. Pada keadaan ini, belalang kembara menjadi lebih agresif dan rakus, sehingga setiap areal pertanian yang dilewatinya mengalami kerusakan total. Program pengendalian untuk hama belalang. Pertama adalah kultur teknis, yaitu pengolahan tanah secara maksimal, terutama adalah membalik tanah dengan bajak singkal. Lalu, pergiliran tanaman atau pergiliran varietas yang biasa digunakan. Selanjutnya adalah penanaman secara serentak sesuai dengan pola tanam yang disepakati. Nomor 2, sanitasi area, yaitu membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dan tanaman yang bisa menjadi inang alternatif atau alternatif host bagi hama belalang. Yang ketiga, pengendalian secara fisik, yaitu penangkapan secara serentak bersama-sama dengan menggunakan jaring. Yang keempat adalah pengendalian hayati. Agen pengendali hayati berupa bioinsektisida yang berpotensi untuk mengendalikan belalang kembara, yaitu sejenis cendawan patogenik yang bersifat patogen pada hewan serangga, yaitu cendawan Metarhizium anisopele dan Beoviria basiana.
Lalu juga bisa menggunakan beberapa musuh alami lainnya, yaitu larva kumbang endol atau Milabris pustulata, dan larva kumbang ereng atau Epicauta lucicef, yang efektif memangsa kantung telur belalang yang ada di dalam tanah. Yang kelima adalah pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan insektisida yang bersifat residual dan sistemik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada bahasan berikutnya.